Sejumlah ing patani ngabagikeun tomat tepi ka mang ratus-ratus kilo ka warga di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pejumah nu anyar kaliwat. Eta lampah patani teh dilakonan lantaran harga jual tomat ti bebet sakilona ukur di hargaan Rp500. Nya kawas kitu ketak anu dilakonan ku para patani minangka rasa kuciwa. Para patani ngabagikeun mang ratus-ratus kilo tomat ka warga jeung nu tarumpa kendaraan di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Eta aksi teh dilakonan lantaran harga tomat di pasar Kacidanyi rorot, samalah kiwari harga tomat dijual Rp500 sakilona. Tibebetna eta harga tomat di pasar teh balukar mahabuna sasalad virus corona lantaran distribusi sayuran kamang pirang wewengkon kawas Jakarta jadi kateg. Dina mangsa sasalad kiwari para patani di Lembang randapan rugi tepi kamang ratus-ratus juta lantaran tomat teu laku dijual. Kiwari harga jual tenguntupan waragad meuli bini, gemuk, miara tepi ka mayar pegawe. Harga tomat nyampe 500 di kebun, belum ongkos panen, belum ongkos pikul, belum angkut ke pasar. Jadi mungkin ini saya mengadakan bagi-bagi tomat secara gratis ini daripada saya kasih ke dibuang, dikasih ke sapi, ya lebih mempat mungkin dibagi-bagikan seperti ini. Kaliwatan eta aksi teh para patani miharep aya kahaat ti pamarentah ka para patani kukituna usaha sayuran para patani teu ngeumreuk sacara massal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.